Halo, Primary Four. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tugas atau peran teman-teman saat di rumah. Wah, ternyata teman-teman Primary Four hebat ya. Semuanya sudah punya tugas dan peran yang teman-teman lakukan setiap harinya. Seperti pembahasan agama pada minggu lalu, berarti teman-teman sudah diberi kepercayaan dari orang tua untuk bisa melakukan tugas teman-teman. Nah, sekarang Miss mau tanya, kenapa sih kita harus melakukan tugas atau peran kita? Jadi, semua orang pasti punya peran dan tugas mereka masing-masing kan? Sama seperti teman-teman Primary 4. Teman-teman, coba ya, sebutkan tugas dan peran dari orang lain. Teman-teman bisa mewawancarai ayah atau ibu, atau teman-teman bisa mewawancarai orang lain yang teman-teman bisa hubungi melalui telepon. Kemudian teman-teman bisa coba tanya pada orang tersebut peran mereka apa sih. Kemudian kalau mereka tidak melakukan peran mereka, kira-kira seperti apa? Setelah teman-teman selesai mewawancarai, coba teman-teman tuliskan atau rekam hasil wawancara teman-teman dan kesimpulannya, mengapa sih kita perlu menjalankan peran kita dengan baik. Baik, teman-teman Primary 4, terima kasih karena telah mendengarkan video hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.